Sebuah video yang memperlihatkan wanita menuding pihak rumah sakit mengcovidkan ibunya viral di media sosial. Dikutip dari Tribun Jakarta, video itu diunggah oleh akun TikTok @tirtasiregar. Akun TikTok @tirtasiregar menuding pihak RSUD Cipayung Jakarta Timur DKI Jakarta mengcovidkan ibunya. Video tersebut sontak viral dan membuat kegaduhan di media sosial. Wanita itu mengaku diminta menandatangani surat persetujuan untuk mengubah hasil tes COVID-19 dari negatif menjadi positif. Dalam penuturannya, sang wanita meminta kepada netizen lainnya untuk berhati-hati jika mengalami sakit untuk tak langsung dibawa ke rumah sakit, terlebih jika hanya sakit batuk dan pilek. Dengan nada sindiran, ia mengaku meski hasil tes negatif COVID-19, pihak rumah sakit tetap memaksanya untuk bersedia dinyatakan positif virus corona. Ia menjelaskan hasil tes COVID-19 ibunya negatif, karena sebelum dibawa ke RSUD Cipayung sudah melakukan tes di RS Tugu Ibu, sehingga permintaan pengubahan tersebut segera ditolaknya. Selain itu, ia juga mengeluhkan pelayanan di RSUD Cipayung kala mengantarkan ibunya saat itu. Dikatakannya pasien yang dipaksa dikovidkan juga mendapat perawatan tak layak, seperti dirawat di tenda luar lapangan. Terkait isu yang beredar tersebut, pihak RSUD Cipayung langsung buka suara pada Minggu 20 Februari 2022. Pihak RSUD Cipayung membantah telah melakukan upaya pemaksaan pasien agar positif COVID-19 atau mengcovidkan. Direktur RSUD Cipayung, Dr. Eko Nugroho Budi Prasetyo, memaparkan pada kasus tersebut pasien berinisial M, berusia 64 tahun, berobat ke RSUD Cipayung pada 16 Februari 2022 pukul 22.15 waktu Indonesia Barat dengan keluhan batuk dan sesak napas sejak satu minggu sebelumnya. Pasien juga membawa hasil pemeriksaan swab rapid antigen yang ternyata dilakukan 5 hari lalu. Pihak RSUD Cipayung lantas meminta pasien usia lanjut dengan komorbid hipertensi dan asma itu untuk melakukan tes ulang. Diakuinya hal itu semata-mata agar pasien mendapatkan penanganan yang sesuai dengan jenis sakit dan kebutuhan pengobatan. Selain itu, pemeriksaan tersebut juga untuk memastikan agar tempat perawatan sesuai, mencegah pasien COVID-19 bercampur tempat perawatan dengan pasien bukan COVID-19. Pada saat penjelasan dan permintaan persetujuan tertulis tentang rencana pemeriksaan dan penempatan sementara pasien, sebelum dipastikan apakah pasien menderita COVID-19 atau bukan, keluarga menganggap bahwa prosedur tersebut sebagai mengcovidkan pasien. Keluarga menolak mengikuti rencana penanganan pasien dan selanjutnya membawa pulang pasien. Eko Nugroho lanjut memaparkan kemampuan alat tes untuk mengetahui apakah seseorang benar menderita COVID-19 atau tidak berbeda seiring perjalanan penyakit. Secara umum, pemeriksaan dengan PCR mempunyai tingkat akurasi paling tinggi, sehingga menjadi acuan utama untuk penegakan diagnosis COVID-19. Pemeriksaan rapid antigen pada awal sakit bisa jadi memberikan hasil masih negatif, karena jumlah virus yang masih terlalu rendah untuk bisa dideteksi oleh tes rapid antigen. Namun hanya bisa terdeteksi dengan tes PCR. Setelah kondisi sakit berjalan beberapa hari di mana jumlah virus bertambah banyak, maka baru dapat dideteksi baik dari tes rapid antigen maupun PCR. Hal ini pun kerap ditemukan dalam situasi sehari-hari, sehingga tidak jarang diperlukan pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah seseorang pasti menderita COVID-19 atau tidak. Dalam kondisi saat ini, sebagai upaya menjaga agar tidak terjadi klaster di fasilitas kesehatan termasuk di rumah sakit, dilakukan screening dan pemisahan pasien dalam beberapa tahap. Mulai dari screening awal atau triase berdasarkan keluhan dan tanda vital pasien, pasien yang bergejala serupa dengan COVID-19. Menurut Eko, pelayanan di tenda yang ada di RSUD Cipayung diberikan untuk pasien yang tidak menunjukkan gejala COVID-19.
Sedangkan pada pasien yang diduga menderita COVID-19 selama masa menunggu hasil pemeriksaan rapid antigen atau PCR, disiapkan lokasi yang berbeda di dalam gedung rumah sakit. Bagaimana pendapatmu mengenai kejadian tersebut? Sudahkah penanganan dari rumah sakit sesuai prosedur? Tulis komentarmu di bawah ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.